Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Inilah perawan yang budiman yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita yang bernyala. Pada hari ini kita memperingati Santa Clara, seorang perawan yang hidup tahun 1193 sampai 1253. Santa Clara berasal dari keluarga bangsawan dan dia meninggalkan kemewahan kerajaan sebagai bangsawan dan memberikan perhatian terhadap orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang sederhana. Dia meninggalkan kekeluargaan untuk melayani orang-orang demikian. Dan dari kehidupannya muncullah biara Claris yang sudah berkembang di mana-mana di dunia ini. Marilah kita belajar selalu dari orang-orang kudus yang mempunyai keistimewaan tertentu untuk membangun gereja dengan cara hidup mereka. Kita juga diajak untuk berdoa Ibu Rufina Luno yang meninggal pada jam 2.47 pagi ini di Manggarai. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup dengan penuh kasih, Engkau telah membimbing Santa Clara untuk mencintai hidup miskin. Semoga berkat doanya kami yang mengikuti Kristus dalam semangat kemiskinan mampu bersolidaritas terhadap mereka yang miskin dan menderita. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu akan meninggal, naiklah Musa dari dataran Moab di pegunungan Nebo, yakni di puncak Pisgah yang berhadapan dengan Yeriko. Di sana Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri Kanaan, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu, sampai Zoar. Dan bersabdalah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri ini. Engkau boleh melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu tutuplah usia Musa, hamba Tuhan, di sana di tanah Moab, sesuai dengan sabda Tuhan. Ia dikuburkan oleh Tuhan di suatu lembah di tanah Moab, di hadapan Bet Peor.
dan sampai hari ini tidak ada orang yang tahu kuburnya. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal dunia. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel mengisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun dipenuhi dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah menumpangkan tangan di atasnya. Sebab itu, orang Israel taat kepada Yosua dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi tiada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa, yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Betapa hebatnya segala tanda dan mujizat yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan semua pegawainya serta seluruh negerinya. Betapa hebatnya segala perbuatan megah dan tindakan dahsyat yang dilakukan Musa di depan seluruh bangsa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Marilah, dengarkanlah hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya, aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Alleluia, 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 alleluia. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus, dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat.
Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan pertama kita mendengar tentang perjalanan hidup dari Musa. Di akhir dari perjalanan hidup itu, dia naik ke Gunung Nebo, suatu gunung yang tinggi. Di sana Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Kepadanya Tuhan bersabda, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu-lah akan kuberikan negeri ini. Engkau boleh melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saya membayangkan pasti Musa sebagai seorang manusia sangat kecewa. Mengapa? Karena dia sudah menghantar bangsa Israel keluar dari pembebasan perbudakan di Mesir. Kemudian di dalam perjalanan di padang gurun, begitu banyak juga tantangan dan kesulitan yang datang dari Israel, keluhan-keluhan mereka, tuntutan-tuntutan mereka, tetapi dia bisa menghadapi semuanya. Tentu dengan harapan bahwa dia bersama dengan bangsa ini sampai ke tanah terjanji, itu tanah Kanaan. Tapi ternyata dia hanya bisa melihat dari jauh, tidak diperkenankan masuk ke negeri terjanji itu. Ini suatu hal yang kadang-kadang kita alami. Kita boleh berjuang, tapi ujungnya itu kita tidak nikmati. Kita lepaskan, kita tinggalkan, kita membiarkan orang lain melanjutkan sebuah tujuan, sebuah cita-cita yang kita perjuangkan. Disinilah keikhlasan sangat dituntut dari kita, kerelaan untuk melepaskan, meninggalkan apa yang menjadi bayangan kita, harapan kita, cita-cita kita. Sebagai manusia kita kalau berjuang tentu mau supaya apa yang kita perjuangkan itu tercapai, berhasil. Tetapi yang dialami oleh Musa, seorang nabi besar, tidak bisa menemukan itu. Dia hanya memandang dari jauh, membiarkan orang lain untuk melanjutkan perjalanan sampai di tanah terjanji. Inilah juga merupakan pengalaman dari Santa Clara. Santa Clara seorang dari keturunan bangsawan kaya raya. Kemudian dia juga dijodohkan oleh orang tuanya kepada seorang pria yang luar biasa. Tetapi Santa Clara meninggalkan itu, rela meninggalkan itu
demi suatu yang lain, yaitu Tuhan sendiri. Dia memilih mencintai orang-orang kecil, maka di Asisi sana, saya sendiri sudah sampai di Asisi itu, sampai di juga rumah Santa Clara ini. Jadi memang dia meninggalkan kemewahan, lalu rumah itu kemudian menjadi rumah biara. Biara Santa Clara sendiri, biara semi-trapis, jadi tertutup, tapi masih bisa lihat-lihat orang. Dia rela meninggalkan kemewahan demi suatu misi yang lain yang mungkin dia tidak pernah bayangkan. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita kadang-kadang memiliki harapan-harapan, cita-cita, perjuangan-perjuangan, tetapi kalau memang pada waktunya kita harus melepaskan, entah karena apa, kita harus ikhlas melepaskan. Kita tidak boleh terlalu melekat dengan apa yang menjadi perjuangan. Tentu kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah juga, tetapi kadang-kadang ada situasi batas yang tidak bisa kita lewati. Nah, disitulah keikhlasan kita seperti Musa untuk menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain untuk melanjutkan apa yang merupakan cita-cita kita. Bapa yang baik, pada pagi ini Ibu Rovina Lunu yang adalah keponakan saya, Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Perhatikanlah anak-anak juga suaminya, dan bebaskanlah dia dari segala macam dosa dan kesalahan. Hantarlah dia masuk ke rumah-Mu yang abadi untuk berjumpa dengan semua orang kudus di surga. Berilah kekuatan dan ketabahan kepada keluarga agar menerima kehendak-Mu yang terbaik bagi Rovina ini, sehingga mereka tetap mendapat kekuatan, mendapat penghiburan di tengah situasi duka yang terjadi. Marilah kita mohon. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, terkemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang baik kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan sama manusia yang baik kami terima.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu serta intensi khusus ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, kuduskanlah persembahan tanda bakti kami pada peringatan Santa Clara. Semoga berkat penghiburanmu di dunia ini, kami senantiasa berpegang pada pengharapan akan tuntunanmu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab dalam diri para kudus yang membaktikan diri kepada Kristus demi kerajaan surga, pantaslah kami merayakan penyelenggaraanmu yang mengagumkan. Engkau mengembalikan hakikat manusia pada kekudusannya seperti awal mula dan menuntunnya untuk mengalami anugerah yang disediakan dalam dunia baru. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak kenti-hentinya berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Kami mohon berkat-Mu untuk semua orang yang bantu kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Kami mohon pula berkat-Mu untuk semua orang yang sudah kami janjikan doa,
dan meminta doa kami dengan intensinya masing-masing. Berkatilah para penjasa, para pendonatur, bantulah orang-orang yang mengalami kesulitan dan persoalan, serta sembuhkanlah orang-orang sakit dan menderita. Ingatlah kan saudara-saudari kami, teristimewa Rovina Lunu, yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santa Clara, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan di kau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
kalian telah meninggalkan segalanya dan mengikuti aku, kalian akan menerima ganjaran 100 kali lipat dan mewarisi hidup abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, hidup kami telah Kau perbaharui dengan anugerah dari mata air keselamatan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga berkat doa Santa Clara dari hari ke hari kami semakin dekat dengan Kristus dan kelak boleh menjadi ahli waris dalam kerajaan rahmat-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, dan seluruh rangkaian kegiatan, pekerjaan, dan pelayanan pada hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita sekalian diutus.